Kenapa ya hubunganku sama Christian jadi kayak gini? Padahal kan cuma masalah agama doang. Apa aku coba minta tolong sama Ayu aja ya? Dia kan juga cinta sama yang beda agama, dan dia berhasil kok. Ayu, kamu boleh ke pos nggak sekarang? Aku mau minta tolong nih. Ya udah, makasih ya. Aisyah, ada apa kamu manggil aku kesini? Sebenarnya ada yang mau aku tanyain yuk ke kamu. Kamu mau nanya apa? Sebenarnya yuk, aku sama Christian itu udah 3 bulan yang lalu putus. Dan aku tuh baru ingat, kamu sama suami kamu kan juga cinta beda agama. Tapi kok bisa berhasil ke pelaminan sih? Jadi gini, aku sama suamiku tuh dari awal udah komitmen kalau kita menikah tapi dengan agama kita masing-masing. Karena menurut kita, Tuhan itu tetap satu. Aku paham banget rasanya jadi kamu. Pasti kamu sama Christian itu ngelewatin banyak hal yang berat kan? Karena aku juga dulu kayak gitu kok. Pasti kamu pas putus itu dengan keadaan emosi kan? Dan kamu gak mikir ke depannya kan? Iya sih yuk. Aku itu putus dalam keadaan emosi. Lagian ya, aku tuh sama Christian udah jalan hampir 4 tahun yuk. Dan selama 4 tahun itu, masalah kita sama aja. Kita nggak nemu solusi, nggak nemu jalan akhir. Ujung-ujungnya, putus solusi kita. Aku tahu ini tuh berat banget buat kamu. Dan aku tahu kalian masih saling cinta, kan? Kenapa kalian nggak usahain hubungan kalian tanpa pergi ke agama yang lainnya? Nggak bisa, yuk. Aku tuh udah coba ngobrol sama keluargaku, sama kakakku. Cuma nggak bisa. Ini tuh bukan tentang kita berdua, tapi tentang keluarga aku, yuk. Kakakku tuh bilang, aku boleh kok suka sama Christian, dan aku juga boleh bareng-bareng sama Christian, cinta sama Christian, tapi aku tuh gak boleh ngambil dari Tuhannya. Iya, aku paham. Tapi setidaknya kalian omongin dulu aja, tanpa kamu pindah ke agama dia, atau dia pindah ke agama kamu. Oh iya, aku baru inget, kamu sama Christian itu kan satu tempat kerja, terus di tempat kerja kalian gimana? Aku sama Christian sih cuek-cuekan. Kadang, aku lagi sibuk-sibuk aja tuh, dia nggak ada inisiatif buat bantuin aku. Apa ini ya tanda dari akhir hubungan kita? Hei, nggak boleh berpikir negatif. Kamu omongin aja dulu berdua sama Christian. Nggak harus dia duluan kok yang ngomong sama kamu. Kamu juga punya hak buat ngomong duluan sama dia. Pokoknya, kamu harus semangat pertahanin hubungan kalian ya. Ya udah deh, yuk. Makasih ya. Oh iya, kita belum pesen makan loh. Kamu mau makan apa? Kenapa sih dia jadi cuek gitu sama aku? Padahal kan sebelumnya kita biasa aja. Jadi selama kita putus, dia udah ada cewek lain. Christian, maksud kamu apa sih? Kita tuh putus baru 3 bulan. Itu pun juga karena agama, bukan karena selingkuh kayak gini. Tunggu, kita kan putus karena beda agama, Chris. Bukan karena selingkuh, masih bisa bicarain kok. Sia, aku tuh udah berjuang keras ya buat kamu. Tapi kok kamunya yang gak mau? Tapi itu dulu, Chris. Sekarang aku udah terbuka kok. Pikiran aku juga udah terbuka. Kita masih bisa bicarain kan? Bukan gimana ya, Sia. Aku tuh udah berjuang keras buat kamu. Tapi kamunya gak mau berjuang keras buat aku. Kamu pikir aja sendiri. Kamu udah istirahat, kita makan yuk. Oh ya sayang, dia siapa ya? Bukan siapa-siapa. Yuk.
Pokoknya aku harus bisa nih berdoa ke gereja demi bisa balik sama Christian. Langsung ke intinya aja ya. Kemarin aku lihat kamu jalan sama pacar barumu. Aku tahu kok, Chris. Di sini tuh aku yang salah, nggak mau pertahanin hubungan kita. Aku nggak sadar, Chris. Tapi kan kamu bisa sadarin aku. Kita pertahanin hubungan ini bareng-bareng. Mau pertahanin kayak gimana lagi sih? Aku tuh sekarang udah ada calon yang seiman. Terus kan dulu itu kamu yang nggak mau berjuang. Terus aku udah punya pacar yang seiman. Kenapa kamu balik lagi? Iya, aku tahu kok, Chris. Aku yang salah. Nggak usah kamu ungkit-ungkit lagi. Kan sekarang aku juga udah sadar. Kita bisa kok pertahanin hubungan ini bareng-bareng. Udah nggak bisa sih ya. Tetap mau pakai cara gimana lagi, tetap udah nggak bisa. Apa perlu, Chris? Aku mohon-mohon sama kamu biar kamu balik lagi sama aku. Udah ya, cukup ya, Aisyah. Aku kan udah bilang sama kamu nggak bisa. Kita tuh beda. Aku tuh Kristen, kamu itu Muslim. Udah ya, pokoknya kamu tuh nggak usah ganggu lagi hubungan aku. Udah, aku mau pergi. Tapi, Chris. Sejak itu Tuhan sebut kita sia-sia. Sejak itu Tuhan sebut kita sia-sia. Sejak itu Tuhan sebut.